muslimina wa rahimakumullah. Apa sih sebenarnya selawat itu? Kalau orang baca selawat sudah banyak yang mengerti. Mungkin selawat nariyahan, mungkin selawat munjiat, dan selawat-selawat yang lain. Selawat dengan ayatnya yang sangat terkenal, sangat populer. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Qadil Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa yang dikumpulkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad Yusuf atau Musayyid Yusuf Al-Nabhani di dalam kitab Sa'adatul Darain, diterangkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Asqalani dan Syekhul Islam Imam An-Nasuki dan Abu Bakar Jalaluddin As-Suyuti, tokoh-tokoh yang sangat ma'ruf, menafsirkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Selawatnya Allah kepada baginda nabi khususiyah, berbeda selawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu sebelum nabi kita Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat yang diberikan kepada para anbiya rahmatan mutlak, tapi yang diberikan kepada baginda nabi maknanya salatullahu alaihi sallallahu alaihi wasallama salatan rahmatan makrunatan bita'zim. Berbeda sekali. Salawatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda nabi mengagungkan, satu kehormatan yang luar biasa diberikan kepada baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Lautan rahmat yang tiada bertepian. Rahmat yang sangat luar biasa. Tapi tidak mungkin orang itu akan menggapai rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada baginda nabi tanpa ada pancingnya, syaratnya. Syaratnya apa? Dengan selawat lagi. Jadi kalau kita membaca selawat kepada baginda nabi, yang untung itu bukan baginda nabi, yang untung sebetulnya kita. Itu diantaranya. Jadi jangan bangga, jangan salah faham, seolah-olah kita bisa mendoakan baginda nabi. Tidak, dengan salawat itu justru mendapatkan doa baginda nabi sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Di makam baginda nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada satu malaikat ila yaumil qiyamah yang menunggu makamnya Rasulullah, setiap hari menerima solawatnya umatnya, disampaikan kepada Rasulullah. Yang hebat itu tidak pribadinya saja, malaikat cara menyampaikan kepada baginda nabi disebutkan orang tuanya, ini solawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah kepadamu. Jadi kalau kita-kita ini mengangkat solawat, walaupun yang bersalawat itu anak sendirian atau orang tua, aliasnya mengangkat kedua orang tuanya
di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan rahmat. Yang mendapatkan rahmat bukan si pembaca selawat saja, tapi kedua orang tuanya, karena disebut oleh malaikat tadi selawatnya fulan bin fulan ya Rasulullah. Kelihatannya sepele. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Takdimnya Allah Subhanahu wa taala makrunatan bitakdim. Ada satu kandungan nilai-nilai akhlak yang luar biasa. Di antaranya apa? Allah taala memberikan satu contoh nilai akhlak, nilai adab. Karena tadi makrunatan bitakdim. Apa di antaranya? La taj'al du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dha. Jangan engkau memanggil kepada kekasihku ini sebagaimana engkau memanggil sesamamu. Allah taala tidak pernah memanggil dengan kalimat nida, ya Muhammad atau ya Ahmad. Tidak ada itu. Coba dari mulai bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampai kepada qul a'udzu birabbinnas, tidak ada kalimatun nida ya Muhammad atau ya Ahmad. Ada khabar wa ma Muhammadun illa rasul, begitu pun pangkatnya Rasulullah di bawah illa rasul. Ada akhir suratul Fatah, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yataghuna fadlan minallahi wa ridwana. Disebut juga Muhammad Rasulullah, pangkatnya di bawah. Ini khobar, bukan nida ya Muhammad, tidak. Tapi panggilan Allah taala yang langsung kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil apa? Yasin, Toha, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, ya mudathir, ya muzammil, dan lain sebagainya, kebesaran-kebesaran asma'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu diantaranya.